Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan review harga motor listrik terbaru di awal bulan November tahun 2023. Dan untuk lokasi saya syuting berada di Transmart Yasmin Bogor. Oke, sebelum ke videonya, alangkah baiknya teman-teman untuk like video ini dan subscribe tentunya, biar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Dan semoga bermanfaat. Oke, untuk yang pertama di sini ada dari brand Exotic. Ini untuk tipenya Exotic motor Sprinter LX. Ini untuk harganya 9.990.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di sebelahnya di sini masih dari brand Exotic. Ini untuk tipenya Exotic motor M-Mizen. Ini untuk harganya 9.490.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di sebelahnya di sini masih dari brand Exotic. Ini untuk tipenya Exotic motor Sprinter series. Ini untuk harganya 9.990.000. Dan lanjut di belakangnya di sini masih dari brand Exotic. Ini untuk tipenya Exotic motor Sprinter series. Ini untuk dua item ini sama, beda di warna saja, ungu sama putih. Ini untuk harganya 9.990.000. Untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di sebelah sini ada dari brand United. Ini untuk tipenya United T1800. Ini untuk harganya 32.500.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di sebelahnya di sini ada dari Avan. Ini untuk tipenya Avan e-motor. Untuk harganya 15 juta. Untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di sebelahnya di sini ada dari brand Selis. Ini untuk tipenya Selis e-motor Neo Scutic. Ini untuk harganya 15.200.000. Untuk modelnya seperti ini. Ini sudah termasuk box yang di belakang. Dan lanjut di sebelah sini ada dari brand Selis. Ini untuk tipenya Selis MX Single. Ini untuk harganya 20.499.000. Untuk modelnya seperti ini. Ini ada, di sini ada tiga warna, ada hitam, putih, dan merah. Untuk modelnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja review singkat dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.